Celebrity kali ini bersama dengan Ariel. Dan kali ini Ariel akan bawa korang semua menikmati makanan-makanan tempatan yang popular, unik dan semestinya sedap di kedai-kedai kegemaran Ariel. Okey? Sekarang ini kita berada di negeri Melaka. Melaka adalah negeri Ariel yang tercinta. Makanan semua sedap-sedap. Jom. Okey, Ariel kalau sarapan pagi memang suka makan roti canai. Tapi kalau dah ada dekat Melaka ni, memang ada satu tempat yang sangat special, sedap gila roti canai dia. Korang kalau makan, confirm gila. Okey, sekarang ni Ariel akan bawa korang ke Bacang Melaka. Special punya roti canai. Kita dah sampai di Bacang Melaka dan kalau korang nak tahu, dekat sinilah terletaknya roti canai kayu arang, memang special. Dan kalau korang nak tahu, ini rahsia eh. Kat sinilah saya akan isi perut untuk sarapan pagi. Memang sedap. Tak percaya korang mesti terliur punya kejap lagi. Jom, 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 jom. Kenapa dia panggil roti canai kayu arang? Sebab jarang kita dapat tengok roti canai dibakar menggunakan dapur kayu arang. Boleh tengok dekat belah sana. Ini owner kedai sendiri, Kak Ida. Ya, saya. Sedang menebar roti canai. Kak kena ajar saya ni tebar roti canai ni, boleh tak? Boleh. Sini. Okey. Dia tali kanan-kanan. Slow je. Slow. Slow je. Okey. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu tarik satu sini. Tarik satu sini. Atas. Okey, pusing. Ha! Lama! Kita macam ni. Sini. Okey. 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 Tarik. Tarik. Macam ni. Okay. Ha? Mustahlah, Kak. Kita tak ada kepakaran buat benda ni. Lepas. Sini. 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 Lepas tu, sifot. Okey. Itu dia, Abah. Abah, saya tebak. Power tak power? Okey, Kak. Terima kasih banyak. Baik. Inilah yang paling istimewa. Ada dekat roti canai kayu arang. Okey, kalau Ariel lah kan. Kalau Ariel, Ariel akan pilih roti canai banjir. Sebab ini paling sedap lah pada Ariel lah. Kalau korang yang suka makan koyak-koyak, rasa-rasa. Ini. Yang paling special ni dia. Roti canai Nacho Special. Dekat dalam ni, dia punya ingredient. Ada capsicum, ada tomato, ada sausage, ada cendawan, ada Kobe purple, ada cheese. Memang sedap, tak payah nak cakap apa-apa. Ini adalah tempat yang paling special. Waktu saya belajar-belajar dulu, sinilah saya bersidai. Sedap. Jom kita rasa roti canai banjir dulu. Roti canai ni, dia garing. Dah sedap dah. Okay? Dengan cara dia masak apa semua. Lepas tu bila dia kena dengan kuah dal dia ni. Dal dia ni dia rasa dia macam berlemak sikit. Kan? Kena dengan dia punya sambal tu. Dia ada sikit-sikit je pedas. Dia punya aftertaste tu kira macam sampai kat ujung lidah tu. Jadi kalau nak makan dekat sini, korang kena datang awal-awal. Sebab kita takut roti canai habis. Kalau lambat memang tak dapat. Tapi kalau korang datang, dah tak ada, nak mengamuk-mengamuk bagai, tak dapat roti canai. Nampak sign tu. Para pelanggan harap bersabar. Korang akan dilayan sebentar lagi. Kalau dah habis, baliklah, kau tunggu apa lagi? Dekat Melaka ni, korang sebut aja jenis makanan yang macam mana korang nak makan. Korang nak makanan pedas? Ada. Korang nak makanan yang masam? Pun ada. Korang nak makan makanan yang manis-manis? Pun ada. Okey, kita sebut pasal makanan yang manis ni, ada satu kedai kuih manis yang sangat sedap. Cuba korang teka kat mana. Lambatlah. Okeylah, jom. Hari bawa. Okey, lalu aja dekat Limbungan ni, mesti berhenti dekat kuih keria antarabangsa Haji Jalil. Kuih keria dia memang sedap, memang manis, memang unik dan tak tahulah nak cakap. Memang sedap dah. Bapak Ariel suka, Mak Ariel lagilah suka. Ariel, confirm-confirm lah. Memang dekat sini akan beli punya. Wife, tak payah cakap. Dia kalau makan tak pernah satu. Mesti 18. Kali ni Ariel nak beli 20. Tapi duit buat RM5. Di 10 je lah. Sedap. Memang sedap. Okey, biasa kalau kita makan kuih keria, dia punya gula warna putih. Tapi ini dia pakai gula Melaka. Memang original daripada Melaka. Dan kita dapat rasa dia punya ubi pun memang lembut aja. Bila masuk dalam mulut, kita dapat rasa dia punya
Crispy tu masih ada lagi. Confirm kalau korang datang sini berhenti, takkan beli satu. Mesti beli lebih daripada 20. Macam saya lah, beli 10. Saya seorang je makan ni. Okey. Tapi biasa kalau kita makan kuih keria kan, dia macam tak komplit lah kalau kita tak kena coconut shake. Kalau daripada sini, 3 minit. Dekat je dekat sana. Tapi kalau jalan kaki, berpeluh ketiak. Jom, jom, jom. Dekat Melaka ni memang famous dengan coconut shake. Tapi kalau Aril memang selalu pergi dekat Klebang. Itu yang paling special, iaitu Klebang Original Coconut Shake. Tipu lah kalau korang tak pernah datang sini kan. Kalau korang tak pernah try datang sini, korang boleh datang sini. Aril nak pergi minum dulu. Kalau korang nak tahu, Klebang Original Coconut Shake ni dah dibuka selama 9 tahun. Daripada kedai kecil, sekarang dah jadi kedai besar. Nampak? Nak minum pun kena beratur. Ini hari biasa tau. Kalau hari bukan biasa, daripada Siam korang beraturlah sampai Melaka ni. Ni Arin nak explain sikit dengan korang. Kenapa Klebang Original Coconut Shake ni sedap? Yang pertama, dia pakai kelapa muda. Okey? Dan isi kelapa yang dia pakai ni kan, dia antara lembut dengan keras tu di tengah-tengah. Dan kita nak tahu apa difference dia dengan yang special ni, because of yang special ni memang kegemaran saya lah. Sebab dia ada ais krim vanila. Bila ais krim vanila dah kena dengan coconut shake, ada tak tahu nak cakap macam mana, sebab dia memang super. Korang bayangkan, taste vanila dengan air kelapa muda tu bila dia bercampur, alamak, memang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Korang yang pergi mana-mana, lepas ni Aril akan bawa tempat-tempat makan kegemaran Aril dekat korang. Aril nak belanja makan, tapi belanja tengoklah, bukan belanja korang makan. Stay, okay? Taste celebrity. Masih lagi bersama dengan Aril di Taste Celebrity. Dan sekarang ni Aril berada di hadapan Sungai Melaka, tengah menikmati keindahan dan kita tengah enjoy the moment. Petang-petang ni, Aril nak bawa korang semua pergi minum petang. Dan sangat sedap. Ini tempat kegemaran Aril untuk minum petang. Okey, kalau Aril lalu dekat ujung pasir ni, memang Aril tak akan lupa untuk berhenti dekat perhentian kuih kampung. Kat sini korang boleh dapat macam-macam kuih-kuih tradisional. Kalau macam Aril, Aril punya favourite, onde-onde ataupun buah Melaka lah, senang kan? Sebab kita orang Melaka, cakaplah buah Melaka. Dan satu lagi, kuih-ku. Kuih-ku? Tak tahu? Ikut aku. Assalamualaikum. Kalau kau nak tahu, ini dia owner Hajar Rahmah. Dialah punya idea sebenarnya nak buat kuih-kuih kampung ni. Tapi kuih-kuih dia memang sedap. Yang paling sedap kali ni dia. Inilah dia kuih-ku. Dia ada warna-warni, okey. Ambil warna kuning, kita ambil warna putih, ambil warna hijau. Oh Allah. Kita ambil warna hijau dan kita ambil warna merah. Sangat sedap. Nama dia kuih ku. Dia punya ingredients dia, dia pakai tepung pulut dan dalam ni, kau boleh tengok dia pakai kacang hijau. So, dia punya tekstur dia bila kita makan, dia tak pecah terus dekat dalam mulut tau. Kita masukkan dalam mulut, kita kunyah. Dia punya tepung dengan dia punya kacang hijau ni masih lagi melekat. Taste tu keluar sikit-sikit. Itu yang mahal. Benda tu sangat mahal. Sedap. Satu lagi, kuih ni sangat unik. Dekat Melaka, kuih ni adalah resepi Baba dan Nyonya. Yeah, power tak power. Aril belanja korang semua, tengok Aril makan daripada pagi sampai malam. Semuanya dekat kedai-kedai kegemaran Aril tau. Sebut pasal nak makan asam pedas, orang mesti tahu. Datanglah Melaka makan asam pedas yang best-best. Tapi pada Aril, ada satu kedai asam pedas yang sangat... itu dia. Asam pedas power Abang PE. Dia punya power tu macam mana? Okey,
inilah dia. Asam pedas power Abang P, asam pedas Uri Melaka. Kalau dah namanya Uri tu, nak kata saya tipu lagi. Come on lah, Mbak. Abang P orang lama Melaka. Kalau dah namanya orang lama yang masak, daripada tahun 2000 sampailah sekarang. Power tak power? Sekarang ni hari nak pilih ikan yang segar-segar. Jadi korang tengok ajalah, ya. Ha. Asam pedas yang Abang P masak, dia ada 3 tahap. Okey, kemung. Terima kasih, Kak. Dia ada 3 tahap. Yang pertama, dia ada asam pedas regular. Maknanya, dia punya kepedasan tu tahap yang mendatar. Biasa je. Kalau yang kedua, kita ada asam pedas semi-power. Semi-power ni maknanya dia pedas dia tu tahap pertengahan. Okay? Dan satu lagi, asam pedas fully power. Ini untuk orang-orang tertentu yang power macam Abang P.E. sendiri, yang power macam saya. Ha, ini memang betul-betul pedas. Inilah dia asam pedas power by Abang P.E. Okey, kalau kita dapat tengok belah kanan ni, ini dia asam pedas regular. Saya minta ikan pari. Yang ini asam pedas semi power. Kita bagi ikan kembung lah. Dan yang ini pula asam pedas fully power. Kita letak ikan jenaha dekat sini. Makan asam pedas ni tak best kalau tak ada ulam-ulam. Sebab ulam-ulam ni lah yang dikatakan rahsia awet muda dan juga untuk kesihatan dalaman. Selalunya, hari kalau datang asam pedas power Abang P.E. ni, hari akan order regular dengan semi power je. Yang fully power ni tak berani nak cuba. Tapi hari ni memang untuk korang hari akan makan ni. Tapi kita ketepikan dulu, kita makan yang ini. Yang regular. Ini memang favorite lah. Sedapnya. Okey, asam pedas power Abang P.E. yang regular dan juga semi power ni dah memang biasa lah hari makan. Tak ada masalah. Ni. Ini yang fully power ni Ariel tak pernah cuba tau. Seriously tak pernah cuba. Tapi Ariel order ni bukan saja-saja tau. Bukan seorang-seorang nak makan ni. Ariel nak battle dengan orang Melaka ni siapa yang power makan asam pedas fully power Abang P.E. ni. Okey, orang Melaka siapa yang power nak lawan dengan Ariel mai sini makan asam pedas fully power. Saya bang. Silakan, silakan. Ada mula yang nak lawan. Nervous. Assalamualaikum. Salam. Bang, nama siapa? Taufik. Taufik. Okey, Taufik kalau makan asam pedas ni biasa order yang macam mana? Ikan pari ah. Ikan pari regular ke atau semi power? Semi power. Okey, kita nak lawan makan yang fully power. Berani tak berani? Berani. Tak berani saya suruh jalan. Berani, berani. Boleh eh? Boleh. Dia berani pula. Kenapalah cakap berani. Okey, ini dia. Asam pedas power fully power. Senang aja. Kita punya battle, kita tengok siapa yang paling lama makan. Kalau dah tak tahan sangat pedas tu, angkat jelah tangan. Okey. Okey? Okay. Berani tak berani? Okay. Dah. Kau penat tu, kesian kau. Kenapa? Belah tak? Dan. Okey, saya give up. Pusingan ni Taufik yang menang. Memang betul-betul fully power. Memang fully power. Dia punya kepedasan memang kepedasan terlampau. Korang takkan dapat asam pedas yang sepower ini. Betul Taufik? Betul. Lain daripada yang lain, Bik. Ni air sampai ya. Mampi, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Nak tanya ni. Ha. Ni asam pedas power fully power ni kan. Ha. Berapa baldi cili ni dalam ini sebenarnya? Benarnya kalau nak tanya pasal cili, cili sebenarnya tak pedas. Dia ada rahsia tersendiri yang menyebabkan dia pedas. Oh, ada rahsianya pula. Kita ada letak beberapa jenis rempah. Aha. Dan juga cili padi merah. Memang kita campur padi merah. Patut pedas dia datang kemudian.
Memang kita buat untuk yang suka pedas. Oh. Kalau yang tak suka pedas, sekali dia datang, lepas tu dia tak datang lagi. Betul lah, Abang P. Ini memang betul-betul fully power ni. Abang P pun fully power lah. Sebab dia punya pedas tu dia datang kemudian tau. Kita dah makan ni, boleh masuk lagi, boleh masuk lagi. Tapi tunggu kejap. Dia datang berdesing orang kata tau. Terima kasih banyak-banyak. Kalau nak tambah air lagi, kita bagi lagi. Boleh, tak ada masalah. Hari nak balik hotel, nak tidur. Tapi jangan ingat dah habis tau. Besok nak bawa lagi korang semua tengok Ariel makan tempat yang best-best. Semua tempat yang Ariel selalu pergi, suka sangat makan. Memang selesa betul lah tidur orang tadi. Best-best. Okey, sepanjang hari ada kat Melaka ni, hari menginap di Swiss Garden Hotel Melaka. Terima kasih banyak kerana menaja kami punya penginapan. Dan yang paling best sekali, dia punya katil memang empuk, memang menarik lah. Okey, hari ini hari akan bawa korang semua pergi makan dekat tempat favorite hari lagi. Tapi untuk sarapan ni kat mana kita nak makan? Sarapan. Ariel memang suka makan mana-mana tempat dekat Melaka ni. Dan sekarang ni kita menuju ke Tengkere. Sebab satu menu yang sangat istimewa Ariel nak bawa korang semua tengok Ariel makan. Memang power, memang best. Dekat Melaka ni, kalau nak makan sarapan pagi yang berat sikit lah kan, Ariel akan pergi kedai mi goreng Hasan yang terletak di Tengkere, yang terkenal dengan mi bodoh ataupun mi lambung. Tapi kalau nak tahu kenapa orang panggil mi bodoh, ini sebab dia. Nak makan mi dekat sini berbeza dengan kedai-kedai yang lain. Biasanya kita akan order mi dengan telur mata sekali. Betul. Kalau kat sini kita kena order mi dulu. Kalau nak telur mata kena beratur sebab telur mata dia sangat special. Bang, order mi bodoh satu, teh tarik. Baik. Cuba korang tengok betul-betul presentation dia. Nampak? Simple aja. Sambal telur dengan timun. Kenapa kita dapat tengok telur ni dia warna kemerah-merahan? Selalu kalau kita goreng telur, tak dapat macam ni. Sebab dia goreng dengan lebihan minyak yang digunakan untuk menggoreng sambal. Sebab tu dia dapat macam ni. Inilah dia punya rahsia yang tersurat dan tersirat. Dan satu lagi kita nak cerita. Ini dia mi bodoh. Kenapa dipanggil mi bodoh? Tengok eh. Dia punya presentation. Mi, tauge, sambal dengan timun. Bodoh-bodoh je mi dia. Walaupun presentation dia simple, cuba tengok orang kat belakang ni berapa ramai. Tapi tak ada sampai bertumbuk nak apa mi. Ini. Confirm sedap. Rahsia di sebalik kesedapan mi ni sebenarnya, dia punya sambal tu yang power. Bila kena dengan timun, bagi rasa dia jadi lagi sedap tau. Sekarang ni kita nak ambil telur yang kita dah cerita tadi kan. Okay. Telur ni konsep dia tak masak habis-habis pun. Dia masak sikit-sikit je. Dia bagi macam bergoyang-goyang sikit telur dia. Tengok eh. Memang sedap. Memang power. Dia sebenarnya makan bila sedap dengan suasana kampung yang macam ni memang susah nak dapat kat bandar tu. Negeri Melaka memang terkenal dengan masyarakat Baba dan Nyonya. Sebab masakan diorang pun memang sesuai dengan selera orang Melayu kita. Apakah kelainan masakan Baba dan Nyonya ni? Ariel punya flavor. Sedap. Ariel dah order dan inilah dia makanan pilihan Baba Nyonya di Big Nyonya Restaurant yang Ariel memang suka. Yang paling best sekali ni dia.
pongteh chicken. Ha, kalau kita tengok kuah dia macam kuah kurma. Tapi sebenarnya dia adalah kuah tauchu. Ini dia gerang asam ikan. Kalau kita tengok dia macam kuah asam pedas tapi dia tak pedas. Okey, telur cincaluk kita tak pakai garam. Kita pakai cincaluk, itu yang paling istimewa. Okey, dan ini biasalah sambal bendeh dan juga kita ada udang lemak nanas. Dan kesemua lauk-lauk ni adalah lauk-lauk yang memang jadi kebiasaan saya lah. Kalau saya datang dekat Minyonya ni, saya akan order. Memang sedap. Alhamdulillah, kenyang, sedapnya. Okey, kalau korang semua nak try masakan Baba dan Nyonya, korang boleh datang dekat Melaka Raya ni. Restoran Big Nyonya memang terbaik. Tapi Ariel ada lupa satu benda. Mak Ariel ada pesan beli cincaluk. Teringat bila makan telur cincaluk tadi. Okey, nak tahu dekat mana tempat beli cincaluk yang bestnya? Ikut Ariel. Cincaluk tu eh. Biasa saya beli 18, tapi sebab kali ini nak belanja korang, tunjuk satu je lah. Nanti korang culture shock ni tengok ada beli cincaluk banyak. Makan memang kena ada cincaluk. Orang Melaka, biasalah. Apa lambat ni? Aduh. Okey, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih, bang. Baik, saya beli. Kita dah dapat apa yang kita nak. Jom. Selain Melaka dikenali sebagai bandar bersejarah, tempat menjadi pilihan pelancong untuk bersiar-siar bersantai-santai, inilah dia. Jonker Walk! Ya, memang terbaik. Ha, kalau nak tahu kenapa dia orang suka datang sini, sebab dia orang boleh dapat makanan-makanan yang unik, dia orang boleh dapatkan hasil-hasil kraft tangan, lukisan, pakaian, boleh dapatkan barang-barang antik, memang menarik. Kalau Ariel, daripada bujang sampailah dah kahwin, inilah tempat kalau Ariel datang Melaka dengan family, mesti bawa jalan. Okey, jom kita check it out. Apa yang menarik, barang apa yang best kat dalam. Alright. Dan kalau korang semua nak tahu, inilah juga salah satu sebab kenapa Ariel suka datang kat Jonker Walk ni. Kita boleh dapat ni. Coconut ball. Memang jaranglah nak jumpa air kelapa togel macam ni. Isi dia dekat luar kan. Ha, benda ni memang korang kena try lah sebab dia sangat unik. Rasa dia pun sangat sedap. Ada dekat sini je. Melaka baik kan? Ya, beginilah kemeriahan malam yang indah di Jonker Walk, Melaka. Memang terbaik. Ramai orang. Terima kasih kepada Taste Celebrity. Ariel dah makan macam-macam makanan yang menjadi favorit Ariel di negeri Melaka ni. Kenyangnya. Okey, minggu depan Taste Celebrity akan bawa selebriti mana pula untuk pergi makan. Ha, korang kena tengok semua tu eh. Dah puas. Aku dah puas. Kenyang. Assalamualaikum, bye-bye.